Dari Studio 1, Independen Nusantara dengan ini melaporkan berita-berita teraktual, berimbang dan terpercaya. Kota Tangerang meriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Masjid Al-Ahyar Lembang 2 dalam RW 08 Sudimara Barat Ciledug Kota Tangerang gelar tradisi ambengan dan kirab maulid religi yang bertajuk Meneladani Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari, adapun pertunjukan kirab diantaranya, kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah perjalanan Nabi, turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Penampilan tersebut diprakarsai oleh perwakilan di 5 RT dengan merebutkan hadiah uang tunai pada Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Acara dimulai dengan tradisi ambengan, pembacaan Yasin, solawat bersama dengan diiringi hadroh dan pembacaan maulid Nabi, kirab religi, tausiah serta pembagian door prize. Hadir dalam acara, Ketua DKM Al-Ahyar, Ustadz Ahmad Nur Hasan, SPDI, penceramah Kiai Haji Hasyim Sutardi, Babinkam Tipmas Polsek Ciledug, para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama serta jamaah Masjid Al-Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menyaksikan acara ini, acara Maulid Nabi Muhammad SAW, 1446 Hijriah. Ini akhir ini telah terbukti bahwa kinerja dari panitia didominasi oleh anak-anak muda dan anak muda. Di sini mereka bekerja dengan antusias dan semangat dan terbukti hasil malam ini acara sukses dan bisa dirasakan manfaatnya dari kita dan untuk kita. Dilihat dari berbagai acara, mulai dari pembagian berkat menjadi berkah, terus kita melaksanakan kirab, ya, disitu juga ada kegiatan dari masing-masing RT, dan selanjutnya kita mengadakan maulid, yaitu mendengarkan ceramah ini dan pembagian door prize, ya, dan terakhir kita pembagian untuk hadiah dari kirab tersebut. Alhamdulillah berjalan lancar dan antusias di hari ini, di malam ini, benar-benar menjadi antusias di tahun-tahun berikutnya dalam acara PRI maupun BABM. Kira-kira pandangan ini sebagai apa saya bisa melanjutkan? Kalau saya nilai ini memang cukup sukses dibanding dengan sebelumnya, karena ini dilihat dari anak muda semua yang menggerakkan ataupun yang berjalan. Kita sebagai yang sudah pernah menjalankan, kita yang bisa support, dan alhamdulillah walaupun anak muda yang menjalankan, kita sukses. Karena memang acara ini juga didukung juga dari semua pihak dan juga dari semua aparat, dan alhamdulillah kita dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Dan kami yakin dengan pemuda-pemuda yang bergerak, insya Allah akan lebih baik dan lebih baik lagi. Bersama pemuda RW 8 kita bangkit, kita sukseskan segala pentas acara maupun di bidang-bidang lain. Itu apresiasinya untuk panitia. Apresiasinya buat anak muda, saya katakan bagus, luar biasa. Thank you.
sekalian mengucapkan terima kasih kepada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1446 Hijriah ini. Acara yang dikemas luar biasa, beda seperti biasanya, dengan nilai-nilai menanamkan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Acara berlangsung dari habis asar sampai jam 12 malam ini, jemaah masih tetap antusias. Dan memang dari jemaah yang hadir, bukan hanya para orang tua saja, bahkan dari generasi Z dan juga generasi Alpha, itu kumpul di aula Masjid Al-Ahyar ini. Harapan saya ke depan dengan adanya peringatan ini, nilai-nilai akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah ini bisa membawa baik generasi silent, kemudian generasi X, generasi Z, dan generasi Alpha di lingkungan Masjid Al-Ahyar ini. Generasi itu ke depannya, saya berharap generasi muda sebagai generasi penerus ya di Masjid Al-Ahyar ini bisa melangsungkan momen-momen seperti ini ya dengan kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh generasi muda. Mudah-mudahan pasca acara ini ya generasi muda yang ada di lingkungan Masjid Al-Ahyar ini bisa bersatu dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakatnya dan juga di tengah-tengah kehidupan yang modern ini. Nah, itu mungkin harapan saya untuk para generasi muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.